kita ke ini Ka'bah. Aduh, bisa dicium nggak sini? Oke, ini ya. Aduh, masya Allah, merinding nggak sih bisa lihat Ka'bah gini? Udah ngerasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yap, kita ketemu lagi. Dan kali ini nggak seperti biasanya, Dosen Grafis akan review game. Nah, game kali ini itu bergenre ini simulasi ya, atau simulator. Yang saya baru ketemu game ini dan ini keren abis. Saya baru download juga karena mau mainnya lewat PC, jadi saya harus mendownload emulatornya supaya bisa dimainkan. Nah, saya coba cari-cari tahu tentang Muslim 3D ini karena dia baru ternyata di 2021 ini, kalau nggak salah dia mulai merilis. Ini memang sekarang yang saya download adalah versi demo, tapi tetap sudah mewakili bagaimana keindahan game ini. Ya udah, kita langsung aja. Nah, karena suaranya saya nanti bentrok sama suara yang di dalam game ini, jadi nanti suaranya mungkin akan saya mute kayak sekarang. Jadi suara saya aja yang keluar ya. Enggak apa-apa ya. Nanti teman-teman boleh cobain ini dan download aja langsung di Play Store. Ringan kok, cuma supaya bisa merasakan bagaimana kehidupan di Mekah atau bagaimana saat di Mekah. Saya juga belum tahu karena belum pernah ke sana. Oke, kita lihat aja langsung ya. Tadi saya udah lihat pengaturan di show controlnya. Tap to walk, jadi tap satu kali kalau di handphone untuk jalan, kalau double tap itu untuk lari, dan ini di track untuk 360-nya. Dan kalau lewat PC cuman pakai mouse, klik dua sekali, klik dua kali buat lari, terus buat drag di 360 buat sekeliling ya. Oke, tapi saya udah coba tadi buat ke tempat orang ini misalkan, terus saya mau nyapa dia pakai ikon tangan ini. Assalamualaikum, Aki. Enggak mau. Assalamualaikum, Aki. Ahlan wa sahlan. Enggak mau dia. Enggak jawab. Dia fokus baca Quran. Nah, sial. Oke. Ini sebenarnya ini enggak banyak fitur yang bisa kita buka. Ini masjid, Ka'bah. Kita lihat di sana ada gambar Ka'bah. Ini Mina. Insyaallah ya. Pasti kalian yang ngebuka ini kayak, aduh, keren banget lah pokoknya. Kita ke Mina dulu. Masuk. Saya udah sempat habis download, saya buka dulu sebelum saya review. Saya buka dulu. Nanti saya takut pas lagi nge-react, wah ini apa nih, tombolnya apa nih, bingung kayak orang goblok. Oke, saya udah nge-react dulu sebelumnya, nge-review dulu, baru kita sama-sama bareng-bareng. Oke, ini di Mina. Jadi memang terlihat ya. Bentar pak. Kita lihat dulu nih. Wow, ada lautan tenda. Masya Allah, ini banyak banget tendanya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang di sini ya, bisa pergi naik haji. Oke, kita langsung turun aja. Turun pak, turun. Nah, ini orangnya pada rame. Mungkin kalau versi pro-nya kita bisa ngobrol ya. Turun pak, turun, lari aja nggak apa-apa kali ya. Nih, ini kan keren ya. Aduh, masya Allah, ini keren banget nih. Nggak tahu nih mereka bikinnya pakai apa nih. Kita sebenarnya tanda tangan ini untuk ngobrol kali ya, tapi nggak bisa digunain. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa berkeliling, tapi kita nggak usah berkeliling. Saya juga belum ngelilin ini sebenarnya, tapi kita langsung balik aja. Nah, kalau teman-teman ketemu tanda seru ini, berarti itu ada informasi ya. Informasi coba, itu nggak bisa dekat. Sini aja nih, kita mau lihat informasi. Nah, nanti di sini ada informasi. Nih, Mina gitu kan. Nah, ternyata Mina jaraknya ke Mekah masih 5 kilo lagi. Terus ada informasi lah tentang Mina di sini. Kalian boleh lihat. Oke, datanya dari Wikipedia. Oke, kita
langsung ke portal lagi aja. Karena jarak yang jauh, jadi mungkin ada portal ya. Kita portal balik ke tempat awal lagi. Tapi tempat awal itu di mana ya? Kalau ada yang tahu komen di bawah ya tempat awal kita tadi. Nah, saya nggak tahu nih tempat awalnya di mana. Apakah nih di sini di mana nih si nama tempatnya? Kayaknya ini ada juga nih nama tempatnya, tapi saya nggak tahu nih. Yang lobby gini ada lobby. Coba kita ke sini. Ada apa di sini? Kosong ya. Oke. Kita ke Mekah. Cepat Pak, lari Pak, lari Pak. Cepat 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 Pak. Tamu tawaf. Masya Allah. Oh ini Mina tadi ya. Ini. Oke, kita ke Ka'bah dulu. Atau ke Ka'bah terakhir ya, kita mau ke tempat lain dulu ya. Ini ada yang kalau yang pakai portal itu nggak bisa dibuka karena memang versi demo. Ini ada ke Padang Arafah. Ini sih belum masuk, pernah masuk ke sini belum ke Padang Arafah. Kita lihat ya. Wow. Seperti apa tempatnya? Padang Arafah. Ini keren banget. Dan ya semoga orang yang menciptakan game ini diberikan panjang umur. Waduh, masya Allah, kerennya. Kayaknya udah bentuk sempurna. Saya maksudnya semuanya sudah melalui riset kayaknya nih ya. Wow, benar-benar keren. Di Padang Arafah tuh ada jenjang ya. Jadi ini membantu saya juga, membantu yang lain juga yang belum pernah ke sini. Oke, sambil jalan-jalan ini kita traveling jalan-jalan religi ya, jalan-jalan religi emang ada. Oke, kita langsung lihat ke sini. Oke, oh ke atas lagi masih. Wah, kalau bisa buka fitur juga. Wah, ini tempat apa ini? Saya nggak tahu nih. Kalau ada yang tahu nih tempat apa, komen di bawah ya. Atau masya Allah, kotak ini. Halo Pak, assalamualaikum. Gak bisa juga nih, gak bisa ngobrol kita. Oh, seperti ini tempatnya ya. Oke, kita ke portal lagi aja. Ngelihat tempat apa lagi yang masih ada. Itu Padang Arafah. Nanti kalian mau keliling-keliling di Padang Arafah juga bisa. Ini kayaknya open world ya, open map ya, nggak tahu juga nih. Ini Padang Arafah tadi ya. Ini nggak ada buka lagi ya. Kalau yang pakai portal gini nggak bisa masuk kita. Saya udah cobain, memang nggak bisa karena versi tutorial. Oh nggak ada. Oh jadi memang bukanya dua nih pada Padang Arafah, Mina, tiga ya sama Ka'bah. Nah kita ke Ka'bah. Ini baru nih, ini enak banget. Nah, karena pas kita masuk ke sini kita ketemu orang, nggak tahu siapa orangnya itu. Nanti dia bilang di sini boleh jalan-jalan. Tuh, sekarang nih. Ini dia nih orang yang pakai yang jalan-jalan ini. Ah. Praise to be Allah. You praise made it. Praise be to Allah. You made it. You made it. Peace be with you, my friend. I am delighted to welcome you ya. To Mecca 3D. Kamu datang ke Mecca 3D gitu. Ya, siap, siap. Terima kasih, Tuan. You can walk around and enjoy the surroundings. Ya, ya, siap. Saya akan berjalan dengan santai. Simply come and ini talk ya. To me. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita ke ini Ka'bah. Aduh, bisa dicium gak sih ini? Oke, okay, ini ya. Aduh, masya Allah. Merinding gak sih? Bisa lihat Ka'bah gini, udah ngerasa, oh masya Allah, keren lah ya. Oke, kita bisa berkunjung. Wah ada seorang sholat, ada orang sholat. Kita mau lihat nih, kita mau lihat orang sholat. Oke, oh kita bisa ikut sholat nggak sih? Allahu Akbar. Oh kalau dia sambil gerakan sujud kayak gini, ada kalau di Allahu Akbar. Nah gitu, ada ini, ada kalimatnya di sini. Wah masya Allah. Keren banget ini, justru kalian harus masuk, harus lihat sendiri gamenya gimana kerennya banget, masya Allah ya. Ntar, Allahu Akbar banget ini.
orang yang bikinnya keren. Terus kita bisa masuk ke dalam sini nggak? Bisa kayaknya ya. Nanti kalian boleh bantu-bantu komen ya, nama-nama tempat-tempatnya. Atau kita bisa sharing. Ini batu ini yang sering dikasih parfum ya. Pak, coba Pak, coba Pak, sini Pak. Sini Pak. Wah, nggak bisa dia. Sini sini Pak, sini Pak. Sampai sana ya. Allahu Akbar, keren banget ya. Oh, ini saya klik apa? Oh, ini informasinya. Oh, Blackstone. Batu hitam ya. Ada informasi semua ya. Gimana ini? Nggak boleh ke sana, harus lewat sini. Oke, itu aja kali ini dan tentunya kalian boleh like tentunya. Terus komen-komen di bawah. Jangan lupa di-subscribe juga. Nah, kapan-kapan kita akan breakdown ini dari sisi grafis ya bagaimana, tapi ini bagus banget. Dia memberikan ini adalah media informasi juga ya, karena memang kebutuhan bagi orang dan dia ngebuat sesuatu hal yang dibutuhkan orang. Tentunya ini sangat keren banget. Ini untuk jadi skripsi oke ya, berat nggak sih ya? Oke, cukup itu aja. Terima kasih yang udah nonton dan ini namanya Muslim 3D, silahkan di download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wow, keren ya. Wow.